bermanfaat sekali untuk obat ya, untuk kolesterol, untuk asam urat, juga untuk ini ya, untuk membuang racun-racun yang di dalam tubuh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun ada berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Bunda Elina Channel. Gimana pemirsa semua? Semoga sehat-sehat ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda kali ini mau bersih-bersih ini ya, kelor ini yang banyak. Kelor tadi ini dari saudara di depan rumah ini ya pemirsa. Saya baru kali ini mau masak, nanti saya bikin bening dicampur sama wortel juga bisa, sama jagung muda itu juga bisa ya. Ini mudah sekali, nanti saya gimana rasanya gitu ya bunda. Saya nggak pernah masak ini apa kelor, baru satu kali ini. Tapi kalau di baunya ini loh, dicium nih ini ya, kalau Jawa itu biasanya ngomong nggak tahu kalau masaknya itu enak apa enggak ini. Bunda terima kasih banyak ya, yang selalu menonton videonya Bunda, yang selalu like, komen, subscribe juga ya. Semoga diberi kelancaran rezekinya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda tahu kalau nggak ada pemirsa semua, dulur-dulur semua, Bunda nggak sampai ini ya, subscribe. Dan ya, alhamdulillah sudah lebih 1000 ya. Tapi ini yang belum, ini belum tercapai itu jam tayangnya ya pemirsa. Dulur-dulur, semoga aja yang pemula diberi kelancaran channelnya ya, ke Bunda juga termasuk ini ya. Pemula gitu, mari kita sama-sama mendukung dan Bunda juga minta dukungan pemirsa dulur-dulur semua ya, biar semua channel kita sama Bunda itu tetap berjalan lancar atau semakin sukses gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Bunda sambil nunggu jam ya pemirsa, mau antar anak ke sekolahan, ambil rapot ya pemirsa. Ini sudah jam 11 kurang berapa itu ya, sebentar nanti saya antar. Oke, kalau nggak nanti ya besok saya akan masak ini. Gimana pemirsa di kampungnya pemirsa semua, gimana hujan apa ini ya, panas? Kalau di sini situasinya panas ya pemirsa, tapi ada mendung-mendungnya sedikit. Pemirsa pernah masak sayur enggak? Kelor, ini kalau kelor ini ya juga untuk bermanfaat
yang di dalam tubuh gitu ya. Juga ini untuk ini ya, orang yang meninggal yang ada susuk atau ada ilmu itu ya, biasanya itu dikasih ini airnya, dikasih ini kelor katanya biar luntur gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang meninggal itu belum meninggal itu susah meninggal karena ya ilmu ya, susu gitu. Ini hijau-hijau muda-muda sekali ya, insyaallah muda sekali loh. Gimana rasanya gitu, apa mungkin serupanya coba bayam. Jadi ini bermanfaat sekali ya. Ini di ini apa ya? Ditumbuk bikin masker juga bisa. Saya mau bikin payek juga. Terima kasih yang sudah menonton videonya Bunda. Like, komen, juga subscribe-nya ya. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan ya. Jadi nanti Bunda boleh upload video terbaru, kalian dulu yang menontonnya. Bunda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa video Bunda selanjutnya. Wow.